sekarang banyak istilahnya ya, generasi milenial adalah ada yang bilang generasi micin, ada yang bilang generasi zaman now ya. Tapi bagi saya milenial sekarang itu adalah anak-anak muda yang saya banggakan juga karena banyak sekali prestasinya, banyak sekali ide kreasinya, banyak juga energinya gitu. Jadi salut sih ya, sekarang sukses makin lama makin cepat. Saya generasi milenial harus miliki, tadi kan saya bilang pinter juga sudah, banyak idenya juga sudah, oke. Tapi saya selalu bilang, saya selalu bilang dua hal. Yang pertama, jangan hanya punya mimpi yang besar, tapi juga punya komitmen yang besar untuk mau menekuni prosesnya. Karena banyak juga nih, kadang-kadang saya bertemu dengan anak muda lainnya yang baru mulai 1-2 tahun, terus abis itu mungkin karena punya ide yang lain, akhirnya itu ditinggalkan, belum sukses, akhirnya pindah ke sini, pindah ke sana, belok kiri, belok kanan, dan akhirnya tidak ada yang bisa diselesaikan sampai benar-benar sukses. Jadi sayang sih menurut saya. Jadi bukan hanya kecerdasan, tapi ketekunan berusaha itulah menurut saya nomor satu. Okay? Dan yang kedua yang tadi saya bilang, harus bisa menyelesaikan, fight till the end and never give up. Jadi fighting spiritnya harus terus. Harapan saya makin sukses, dan bukan hanya sukses ya, tapi juga bisa pay it forward kepada generasi-generasi lainnya yang juga bisa lebih sukses lagi. Dan satu tambahan yang terakhir ya, jadi walaupun kalian anak muda, tapi juga bisa harus tetap respect ke generasi-generasi yang lainnya juga yang lebih berumur, karena mereka punya pengalaman yang luar biasa yang saya pun juga masih banyak belajar dari mereka. Jadi tetap optimis, tetap belajar, dan tetap berusaha. Tambahan terakhir nih, terakhir pesannya juga, jangan lupa untuk subscribe dan mampir ke YouTube channelnya Mary Riana, di follow juga Instagramnya ya, di situ ada banyak sekali hal-hal yang saya buat, semoga bisa bermanfaat buat kamu generasi milenial. Oke, jadi generasi milenial berdaya, berkarya, dan bermakna.